Yo guys, welcome back di BM Boys. Di sini ada Black, di sini ada Papa Jack. Papa Jack, Jackson. Kita lagi ada di mana, bro? Sunter. Oh, Sunter, Jakarta Utara ya. Yo, kita lagi mau ngapain nih? Kayaknya mau nyangkut. Kita mau makan, guys. Oke, kita mau nyobain Japanese restaurant di Gocha-gocha Sunter. Di Gocha-gocha Sunter. Di masih sini nih. Ini. No. Iya. Nah, di sini tuh tempatnya ramai banget asli. Yoi. Dan katanya recommended ya, bro? Recommended. Soalnya lihat aja ramai. Dan ini silih berganti orangnya penuh, berarti biasanya yang ramai enak. Oke, okay, jangan banyak bacot, kita langsung aja ke dalam, oke? Okay? Oh, iya. Let's go. Yo. Ayo. Kiss semua. Namanya gocha-gocha kan ya? Yoi, di daerah Sunter. Nah, ini kayak apa ya, makanan? Makanan mall? Ini hot plate. Oke, okay, ya. Ini kayak yang di mall-mall gitu ya? Coba dah, panas nggak? Katanya hot plate. Panas ya. Ini tangan siapa tuh? Japanese style, ini Japanese style. Hei, hei, siapa itu? Siapa itu? Jadi ini menunya tuh ada nasi hot plate, ada yang pakai daging sapi juga ya? Terus ada yang pakai salmon. Ada yang salmon juga. Wih, salmon men. Salmon, tapi harganya merakyat. Merakyat? Kok bisa gitu sih? Karena kayaknya hitungannya sih udah pas sih. Harga segini, tapi masih kasih harga ya sekitar kaki 5 lah. Dan 30 gila, sampai yang paling gila itu, ini tempatnya rame banget gila. Banget. Dan yang datang itu, kayak mobil semua ya? Iya, kaki 5 tapi yang datang naik mobil semua. Lucu. Jadi dia buat tau nih, mobilnya banyak, Pajero, Fortuna, waduh. Gila ini. Jangan baikin dong, kita langsung aja cobain aja. Cobain. Yang mana dulu, bro? Itu mana? Gua sini. Oke, sini aja. Kamu bagian perdagingan, saya bagian perikanan. Oke, sebelum kita makan, kita berdoa lagi, oke? Bisa kita berdoa lah. Doa mulai. Pakai baca Al-Fatihah. Oke. Amin. Amin. Biasa makanya pakai tangan aja kalau hotline kan? Oh iya. Apalagi nih. Oke. Let's dig in. Oh iya, ini ada saus kan ini. Ini ngeluarin ya. Ini bro, sausnya keluarin ya. Gimana sih? Ntar muncrat. Ya nggak apa-apa. Just let it. Ya. Di sini ada saus honey saus. Honey? Garlic. Soy sauce ini. Wah, ini saus sayang ya. Oke, saus. Honey ya. Honey baby. Dua cobelnya langsung sini kali ya. Ini gua pakai yang garlic. Ini kayak sauce. Ini daging sirloin ya ini? Iya, sirloin. Tadi gua nanya sih katanya dia pakai Australian beef. Tapi wow. Yes. Wow, Australian beef. I can believe it. Yeah. Oh, oke. Okay. Tapi ini ada kesukaan lu kayaknya dia. Saya kalau di mana-mana orang add on daging. Oh. Saya add on toge. Nah, ini add on toge. Kalau enggak percaya. Toge. Oh. Kenapa toge? Kenapa? Jelaskan. Jadi Indonesia ini harus subur. Oke, okay, langsung aja. Yuk, kita just cheers aja. Oke. Ini mantap juga ya tuh kayaknya kelihatannya. Yo, nanti gua pilih yang daging. Iya. Biar kuat. Saya biar mau bisa berkali-kali. Dia pengen anaknya laki-laki kayaknya. Oke. Okay. Yuk, kita makan. Bisa, dulu dong, saya ngambil dulu. Oke. Okay. Biar mesra. Begitu harus. Harus ya? Ayo. Tuh dulu, gimana? Untuk fresh bite-nya. Dagingnya lembut banget, asli. Lemaknya itu enak banget. Masaknya bener ya, enak. Dan terus, si bumbunya itu ada spicy-nya itu pas banget. Ya. Jadi cocok untuk selera orang Indonesia. Pas ya? Kapan? Nah, kalau gimana? Kalau gua, untuk ukuran salmonnya tuh oke banget. Maksudnya nggak pelit lah dengan harga kisaran 50 ribuan. Tapi dapat salmon yang lumayan cukup gede. Dan rasanya juga enak. Ditambah sama garlic sauce-nya. Jadi rasanya katanya sih bikin gurih. Jadi pengen langsung makan. Jadi boleh dihabisin? Silakan. Oh, silakan ya. Gua mau nyobain garlicnya juga. Nah, gua cobain ya.
gua campur aja dah. Oke. Okay. Nih guys. Wow. Oke, okay, oke banget. Jadi wajar sih yeah. Dia ngasih harga segini, ya, tapi nggak pelit. Ya untuk yang pengen makan di kaki lima, ini bisa jadi pilihan yang baik. Banget, 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 banget. Jadi kalau kalian pikir di daerah Tanjung Priok nggak ada makan enak, ternyata ada yang enak. Ada loh, ada. Gila, yang murah. Gila, 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 gila. Bejat toh gua. Oh, ini sini gini ada plate satu yang pakai nasi nih. Dia nasi dulu, di atasnya ada sayuran, terus ada daging yang di spice juga, dan plus telur. Wah, telur ini. Gila. Sana ada bawang, irisan bawang. Gak. Jadi kalau dicampurin kayak gini rasanya, bro. Ini, widau. Berapa kan ya? Ini yang paling penting, bro. Cabai. Ini harus kayak Tanboy Kun. Makan apa-apa pakai cabai. Jangan-jangan dia makan es krim juga pakai cabai. Mungkin. Enak loh. Ini garam. Ini kesalahan fatal. Kenapa? Ada angin, saya nuang bubuk cabai. Oh, jadi ke? Pedes. Gimana? Pedes. Alright. Dagingnya tuh, dagingnya. Wih, ini yang spice deh, enak banget sih. Oh, my. Asli. Oh, gue mau kasih saran. Coba. Jadi, nuang garlic sauce-nya jangan kebanyakan. Karena bisa jadi asin. Nih, gua agak salah dikit, tapi cara ngatasinnya pakai honey. Itu nama menunya apa? Menu apa sih? Menunya jadi gini, kalau namanya ini ada beef stick. Hot plate. Hot plate. Kalau yang itu ada pakai nasi, itu beef juga, ini salmon. Kalau yang ini yang salmon stick. Jadi kalau yang nggak pakai nasi, itu ada salmon. Nah, di sini tuh bisa nambah. Nambah? Nambah maksudnya gini, add on. Jadi kayak lo misalnya cuma makan ini, tapi kurang daging salmonnya, itu bisa ditambahin. Ada keju-keju kayak gitu, Kak? Nah, keju-keju gua ada nih. Supris, supris. Oh, keju atau apa itu? Ini yang sudah lama. Keju jadi bekerak. Ini udah bekerak jadi kuning. Ini asli nih. Ini oke banget rasanya. Gua suka. Tidak enggak itu dari range 40.000 sampai 50.000 ya? Yoi, untuk harga kaki lima segini udah oke sih. Misalnya daripada makan yang di mall yang harga ratusan ribu, mending mampir di kaki limanya. Gak jauh beda. Ini kalau makan enak sih, enak. Gue skala 1-10 berapa bro? Gue 9.5. Kenapa juga? Gue bilang 9.5. Kenapa? Soalnya dari harga gue lihat. Orang itu kan sukanya yang murah meriah, tapi kualitasnya oke. Okay. Ini kualitasnya oke. Okay. Kalau gua ngasih 8. Satu kurangnya. Enggak apa? Panas. Oh. Tapi kaki 5 normal. Tapi kalau gua tuh lebih enjoy yang kaki 5. Enjoy aja ya. .com. Yami. Untuk tambahan juga, kalau mungkin nuanginnya lebih banyak garlic tuh bisa tambahin nasi ya. Iya, tambahin nasi. Nasi itu menghilang rasa asin. Jadi agak netral-netral gitu ya. Saya mau nggak? Saya makan. Agak kontrol aja. Kakak lagi dong, kakak. Kakak lagi dong, kakak. Oke, oke. Nih, telur setengah matangnya bro, gila, gok banget ini. Sumpah ini ya, ini the best part kalau kata gue. Sedih banget ya. Kalau bisa masih dulu penggila rasa asin. Yang mirip-mirip kayak gini kalau di mall bisa kalian lihat kan harganya mulai dari 70 ribuan oh ya? Sampai 100 ribu, bahkan ada yang hampir 150 ribu juga. Dan gua rekomendasi itu yang ada sirloin enak banget. Sirloin enak banget ya? Enak banget. Recommended? Recommended banget. Dan tadi kita nyobain minuman ada yang enak ya bro? Oh. Nih, tapi udah habis duluan, belum syuting. Nih.
Jadi ini katanya apa? Berbirnya Indonesia. Yeah. Berbir Indonesia nih. Ini Badak. Asli dari Sumatera Utara, Medan. Apa nggak tahu? Atau kalian yang tahu coba bilang. Tapi sih tadi denger dari Medan. Yeah. Oh iya benar deh, bro. Matang Siantar, Sumatera Utara nih. Jauh-jauh nih doi. Jangan-jangan dari sana ya sini. Untuk kita minum. Terima kasih berbirnya. Gak ada lagi ya, habis ya. Udah deh. Oh iya, ini ada ketinggalan sedikit, kita icip-icip aja, oke? Ini ada apa sih, keju sama ini ya? Keju, jagung. Jagung, keju, ya gitu ya. Oke, manis sih bro. Manis ya? Oh ini pakai keju, keju mozzarella. Benar, gue coba benar. Ini kayak jasuke ini kayaknya nih. Gimana rasanya bro? Gurih bro. Tapi manis ya? Ini mah emang buat ditambahin ke nasi, bukan dessert. Oh, bukan dessert ya? Yang gue dessert. Yang gue jasuke, taunya bukan ya? Bukan. Gurih kan? Ini, sorry. Oh, iya. Ini cuma jagung sama mozzarella doang. Ini enak sama dagingnya. Gila, gops banget. Jadi bukan cemilan sebenarnya. Bukan. Emang side dish aja taunya. Sorry, jadi salah. Jadi bukan jasuke, bukan pakai susu. Ini cuma jagung sama mozzarella. Sampai kita udah selesai nih makanannya nih. Jalan lagi lah. Jalan lagi ya gue ya. Baru jam 8 malam. Ya kita, gue tuh bakal jalan lagi nanti jalan-jalan ke mana? Bekasi. Wih deh, Jack Law. Wih, mau ke Jack Law. Yo, jadi ajak lu? Enggak lah. Takut tersaingi kayaknya. Oke lah. Gitu aja dulu ya. Iya lanjut. Untuk episode di Jakarta Utara. Tempatnya di Bocca. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and subscribe channelnya Tan Boy pun. Karena saya manajernya. Oke. Ini aja follow IG-nya. Follow IG gua juga, oke? Okay? Bye, see you di video. Salam anak jalanan.